siang namanya sahabat Ilhas, ini juga seorang YouTuber pemula yang sedang gencar-gencarnya meningkatkan popularitasnya di dunia YouTuber. Nah, kali ini kira-kira sahabat Ilhas ini apa yang perlu kita bincangkan? Mungkin bagi YouTuber pemula kali saya ini lebih ke bagaimana cara kita mendapatkan tayangan dan tayang. Ya, karena untuk target jadi monetisasi tadi ya. Lagi sama sekalian untuk ya agar kita lebih dikenal. Oke, santai yang sahabat itu. Jadi pengalaman saya sebagai YouTuber pemula juga. Tapi sudah dimonetis ya? Sudah. Nah, jadi untuk menargetkan jam tayang, mengoptimalkan jam tayang agar naik ini secara konsisten, ini kita perlu cara bagi YouTuber pemula dan manual lah. Kita kan YouTuber yang teknologinya belum apa adanya. Kamera saja pakai kamera Xiaomi. Enggak apa-apa. Tapi itu akan mematahkan semangat kita. Mematahkan semangat kita untuk menjadi seorang kreator. Kreator konten. YouTube sebagai alternatif ekonomi hari ini ya. Untuk meningkatkan jam tayang, karena syarat yang sudah ditentukan oleh YouTuber ini, kita harus mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe untuk bisa mengajukan proposal. Ya, benar, benar. Proposal untuk disetujui menjadi partner YouTube. Nah, pengalaman saja saya selama 2 bulan ini bisa berhasil untuk mengajukan diri sebagai partner YouTube. Ini kita harus, paling tidak ada 2 cara yang paling mudah untuk kita lakukan. Apa saja itu? Satu. Oke, yang pertama. Yang pertama, setiap kita mengupload video, konten apapun, karena penyutuber pemula ini kalau mau jadi seorang YouTuber seperti Atta Halilintar, seperti Rianis. Pede banget jadi orang. Ini sangat performanya tolong lah. Performanya belum sampai di situ. Video apa saja yang kita upload, kita harus membagikan atau nge-share. Ya, sharing is caring. Media untuk share ini banyak sekali, tapi yang paling mungkin kita lakukan sebagai YouTuber kelas esek-esek tapi mau ke atas. Ini sudah difasilitasi oleh Google, namanya Google Plus. Siapa YouTube ini yang membuka web namanya Google Plus, dan di situ tinggal kita ketik saja. Kalau konten kita tentang olahraga misalkan, kita cari Google Plus tentang olahraga. Sama komunitas-komunitas. Nah, juga nanti di situ banyak muncul komunitas-komunitas Google Plus tentang olahraga atau sport. Nah, apa yang kita lakukan? Kita masuk menjadi anggotanya. Kita tinggal klik saja, karena banyak Google Plus ini yang anggotanya sudah banyak, tapi kita bisa bergabung secara langsung. Kita harus meminta persetujuan. Nah, kita langsung menjadi anggota dan kita share. Dengan cara mengcopy link-nya, URL kita, URL video kita, kita bagikan di situ, kemudian kita beri keterangan di deskripsi tentang video ini, dan tinggal dibagikan di beberapa komunitas yang berkaitan dengan sport. Ya, benar. Kalau itu tentang sport, kalau misalnya tentang kayak saya, sastra, ya di bahasa, sastra ataupun diskusi-diskusi. Itu banyak sekali. Pilih komunitas Google Plus yang memiliki jumlah anggota banyak. Banyak. Biasanya ada ratingnya. Kita kan menggunakan media sosial setiap hari ini. Juga ada media sosial yang kita gunakan. Yang pertama ini kita tidak lepas dari namanya WhatsApp. Benar. WhatsApp, karena waktu saya lihat itu di pertama di channel saya itu tertinggi paling atas untuk tontonan dari eksternal, bukan dari YouTube langsung, itu dari rekomendasi WhatsApp. Luar biasa gitu. Jadi kita bagikan, kita punya teman WhatsApp, teman-teman keluarga, teman kerja, ini kita bagikan ke situ videonya, URL-nya kita bagikan untuk menonton. Nah, untuk pembagian di WhatsApp perlu diketahui, kita juga harus melihat pasarnya. Benar. Pertama, kalau kita hanya asal membagikan kepada teman yang mungkin dalam tanda kutip paketnya limit. Paket, jadi dia nggak mau nonton video aku ini nanti paketnya habis. Nah, kita harus mencapai menyasar pasar. Yang tadi unlimited lah, kalau paketan unlimited. Kalau enggak, dia yang stay di tempat-tempat yang banyak WiFi-nya. Nah, terutama di kantor mungkin ya? Terutama di kantor. Di tempat kerja. Jadi, kalau siapa itu punya teman-teman yang bekerja di sebuah kantor atau instansi, ini banyak sekali sudah difasilitasi oleh WiFi. Nah, di situ kita bagikan. Waktu pembagian ini juga
kita prioritas prioritaskan ini di jam-jam kerja, tapi di selasa jam kerja maksudnya waktu pagi istirahat, tapi jam kerja hari kerja, hari kerja. Karena hari Senin ini kan pada sekali orang-orang mulai kerja kantor, ini kita bagikan paginya, nanti siangnya sudah ditonton. Nah, ini ratingnya tuh ini sudah diberikan oleh saya mana ya, ini luar biasa ini. Itu lebih dari, kalau yang dari eksternal itu lebih dari 50%. 50% itu dari WhatsApp. Yang kedua itu ada dari Google Plus tadi. Google Plus. Dan yang ketiga itu dari rekomendasi lain. Rekomendasi lain. Misalkan di Facebook dan lain sebagainya. Oke. Berarti ini juga sama itu bisa membagikannya yang di media sosial yang terjangkau. Ini selain Google Plus, WhatsApp juga ada Facebook. Ya, benar sekali. Facebook itu masih pertama kalangan orang-orang yang milenial ke atas ya, teman kemarin, tapi belum milenial banget, belum beralih ke Instagram. Itu lebih banyak masih menggunakan FB. Jadi informasi-informasi apapun kalau kita bagi di FB, itu nanti bisa klik, mungkin langsung tonton dari mereka. Nah, itu jadi Facebook sudah menjadi sarana untuk kita membagikan video dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah jam tayang. Karena perlu diperhatikan sahabat Facebook, apabila subscribe kita sudah banyak tapi jam tayang kita masih sedikit, ini nanti subscribe-nya dianggap spam. Iya, dianggap bisa spam. Dihapus. Bisa dihapus. Kayak kemarin ya beberapa contoh ya. Contoh sahabat kita namanya Abdul Aziz Muslim, ini subscribe-nya sudah 600, sedangkan jam tayangnya baru 22 jam. Nah, 22 jam. Jadi sangat jauh. Nah, tapi itu loh, misalkan kita bandingkan dengan ketentuan di YouTube, itu kan 4.000 banding 1.000. Itu harusnya 1 banding 4. Kalau misalkan subscribe-nya 100, berarti kita sebaiknya jam tayangnya itu 400 jam. Nah, idealnya itu. Nah, kalau 600 subscribe baru 22, ya itu sangat dicurigai. Sangat dicurigai oleh YouTube karena YouTube itu punya mesin yang sangat canggih untuk mendeteksi apakah ini akun benar-benar akun yang produktif atau akun hanya sebatas akun robot-robot saja. Ini nanti spam dan dihapus. Begitu sahabat. Ada tiga ini paling tidak yang mungkin sekali bisa kita jangkau untuk nge-share video dan meningkatkan jam tayang. Kalau media lain banyak sekali sebetulnya sudah disediakan di website, ini banyak sekali. Tapi paling tidak untuk YouTuber pemula tiga ini saja ya. Cukup. Kalau sahabat itu punya blog, nah, nah ini kan di blog juga bisa. Nanti saling di URL-nya juga sama. Iya. Itu jadi. Bisa ya, jadi blog kita bikin blog tadi untuk YouTuber pemula mungkin masih sulit bikin blog saja, caranya belum bisa lah. Ini paling tidak tiga itu nanti sembari berjalan kita terus meningkatkan upgrading pengetahuan, upgrading konten, cara kita biar terkenal gitu ya. Begitu sahabat YouTube, jadi kita belajar agar menjadi YouTube karena kalau kita perhatikan di sosial media ini, YouTube ini menjadi salah satu alternatif ekonomi ya. Ya, alternatif ekonomi modern saat ini. Zaman now gitu. Kita lihat banyak sekali artis-artis ya, artis-artis yang tadinya itu main film tapi sekarang jadi YouTuber juga. Ya, atau mungkin sambil main film sambil YouTuber. Meskipun masih ya belum begitu ya. Belum begitu lepas dari profesinya tadinya. Tapi ya, kita jadi artinya jadi produser, ini presenter yang suka manager YouTube kan gitu. Itu ada bahkan sekarang banyak YouTuber yang jadi artis. Iya, itu bahayanya malah. Sekarang dunia YouTube ini sudah melampaui sosial media lain, melampaui televisi. Sahabat itu. Begitu. Jadi tetap semangat, terus bangun channel kita menjadi channel yang baik, yang lebih diminati oleh para penonton. Dan terutama pastinya bermanfaat. Bermanfaat. Jadi kontennya harus selain menarik, menghibur, ada nilai edukasi, ya, ada nilai sosial, jadi nggak mengupload konten-konten yang dalam tanda kutip ini berbau ya tanda kutip berbau ekstrim, berbau kekerasan ya. Atau jangan karena nanti YouTube akan otomatis ada sanksi, ada sanksi ya. Namanya pedoman komunitas. Nah ini dia. Itu ada ketentuan ya kan? Iya, begitu. Jadi semangat terus ya. Semangat terus menjadi YouTuber. Jangan putus asa. Well, there is a will, there is a way. Dimana ada kemauan, pasti ada jalan. Luar biasa. Iya. Jangan lupa support channel kita. Iya, oke. Bumi Sahabat Channel dan Sasra Sahabat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Cici, selamat. Oke, sahabat YouTube.